Jadi action. Jadi pun pihak kerajaan itu membentangkan hujah mereka. Anak Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pihak kerajaan yang berjawatan sebagai Perdana Menteri, terutamanya nama saya Ketua Nazmi Pemenasi membawa tajuk Kewujudan Safe Haven dan JB Hatch meningkatkan kapital sosial dalam kalangan remaja. Jadi isi saya pada hari ini yang akan saya ucapkan adalah menggalakkan seks bebas. Dengan adanya Safe Haven dan baby hatch akan menggalakkan remaja-remaja, kanak-kanak juga terlibat dalam seks bebas. Dengan adanya kejalan ini, seks bebas akan membawa keburukan, di antaranya akan menghasilkan anak-anak haram. Anak-anak haram dan semuanya dia tidak sanggup untuk menjaganya dan dia akan hantar ke Safe Haven atau ke baby hatch. Jadi Safe Haven dan BBH tujuan utamanya adalah untuk mengelakkan daripada pembunuhan bayi dan pembunuhan bayi kecil yang tidak cukup sifat, ya tuan. Okay. Jadi dengan adanya Safe Haven ini berfungsi untuk menjaga anak-anak haram. Saya katakan bahawa bayi-bayi dan bebek ini mesti cukup sifat dan tidak mempunyai penyakit. Cukup syarat daripada awal bayi zahir dan batin. Kalau tinggal lagi 5 minit bagi tahu kat diorang. Sifat fizikal, mental, rohani dan segalanya. Itu adalah syarat yang utama. Yang kedua, itu syarat yang utama. Itulah syarat utamanya untuk masuk ke BPH dan Safe Haven. Okey. Jadi okey, saya untuk saya boleh buat saudara Jo. Saudara Jo untuk jawab seorang. Teruskan. Teruskan. Dengan orang berpengalaman. Jadi di sini masyarakat di sini, masyarakat Malaysia semakin berluasa dan sosial. Bapa ayam sekarang tingkat dan menyebabkan pelacuran makin berluasa. Jadi disebabkan kewujudan Safe Haven dan BBH meningkatkan gejala sosial. Orang lain kerana apa? Fitrah manusia
akan ada rasa saya salah bila malu atau malu atau malu.